dun 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 dun. Rum pum pum pum. As I walk past by, I'll shine like the night sky. Rum pum, rum pum 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 pum. Rum pum pum pum. Dun 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 dun. Rum pum pum pum. Every time I go like my birthday. Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Heli Adityo di channel IKAME Indonesia. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk terbaru kami, yaitu konsentrat shampoo IKAME. Di mana satu kemasan pouch konsentrat shampoo IKAME ini setara dengan 100 liter shampoo siap pakai. Di mana kemasan konsentrat shampoo IKAME pouch ini lebih hemat dan lebih praktis. Kenapa lebih hemat? Karena satu kemasan konsentrat pouch shampoo ini setara dengan 100 liter sampo siap pakai. Gimana? Hemat bukan? Nah, dan tentunya ini juga hemat di ongkos pengiriman. Oke, kita akan melakukan tes konsentrat sampo IKAME ini dengan tabung salju. Dengan takaran 1 sendok makan yang kita cairkan dengan 500 ml air. Kita gunting dulu ya. Oke, kita ambil 1 sendok makan aja ya. Setelah konsentrat sampo ini kita cairkan dengan 500 ml air, ini sudah menjadi sampo siap pakai. Dan kita akan memasukkannya ke dalam tabung salju. Oke? Dan sebelum itu, kita siapkan terlebih dahulu lap chamois dan spon untuk mencuci. Siap? Yuk, kita sekarang masukkan ke dalam tabung salju. Jadi mana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Saatnya kita masukkan sampo jadi 500 ml ini ke dalam tabung salju. Oke, setelah sampo yang siap pakai dimasukkan ke dalam tabung, kita tinggal tambahkan air dan tambahkan angin. Oke, kita akan melakukan pencuci motor ini seperti biasa. Pertama kita akan basahi motornya, lalu kita semprot dengan tabung salju yang udah kita beri shampoo yang tadi. Oke, yuk.
Inilah hasil tutorial dari penggunaan konsentrat sampo Ikame yang 2,5 liternya setara dengan 100 liter sampo siap pakai yang kita aplikasikan menggunakan 1 sendok makan untuk tabung salju. Sekian video kali ini dan nantikan video-video kami selanjutnya. Ikame Indonesia, the best equipment.